Oke guys, kembali lagi di channel Duo Bosku. Di video kali ini kita akan membahas weekly update dari GTA 5 nih guys. Nah, berhubung ini dengan tema Valentine Day, mungkin dari GTA 5 akan memberikan tema Valentine Day di game ini guys. Jadi kita akan mereview beberapa update dari GTA 5 nih guys. Nah, pertama itu adalah podium. Ya, podiumnya ini mobil sport ya, mungkin ya dua pintu ya, oke lah buat para couple, jadi bisa mengendarai mobil. Dan jangan lupa mobil ini bisa didapatkan secara gratis, kalian tinggal putar lucky spin yang di belakang sana. Kalau dapat mobil, nah bawa pulang nih mobil, keren sih mobil. Mobil ini sekitar 700.000 kalau nggak salah yang gue lihat ya. Jadi mobil ini cocok lah untuk kalian para couple. Nah, ini adalah mobil di podium. Oke, selanjutnya itu diskon. Diskon ini ada di nightclub guys, jadi kalian beli nightclub ini sudah diskon, plus kalian ini dapat upgrade nya itu di diskon. Jadi kalau kalian yang belum punya klub atau sudah punya klub pengen nambah lagi, langsung saja guys dibeli nih, mumpung lagi diskon lumayan sih menurut gua. Jadi kalian bisa menambah bisnis Anda di beberapa klub gitu nih guys. Ini kan bisa update sampai mau mentok semua nih guys, diskonnya lumayan loh. Jadi jangan lama-lama, langsung aja buy gitu guys. Oke, selanjutnya yang kita update ini adalah pesawat. Jadi diskonnya ini di pesawat. Nah, ada pesawat. Oke, yang ini satu dan ini satu, kayak mirip ya guys ya. Oh oke, bedanya ini satunya kayaknya pakai emas, satunya yang biasa. Oke, jadi ada dua diskon, satu pesawat yang pakai emas, satu yang enggak nih guys. Jadi di sini ada diskon ya, dua jenis pesawat lah, sama helikopter, satu gold, satu yang enggak. Oke, selanjutnya itu adalah di legendary motorsport. Nah, di legendary motorsport ini diskonnya ada beberapa ya, jadi sekitar 3 deh kalau salah. Nah, ini satu, terus yang kedua itu kayaknya agak bawah ya, jadi kayak mobil kuno gitu guys yang kedua. Nah, ini dia yang kedua diskonnya, lumayan lah ya. Oke, selanjutnya untuk di warstock ini ada satu aja diskonnya, kayaknya si helikopter. Ntar gue cari ya, kalau nggak salah di bawah nih. Sebentar. Oke, nah diskonnya Valkyrie ini doang guys, jadi cuman itu doang sih warstock. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu triple money dan triple RP. Jadi di sini itu kalian bisa cari di adversary mode nih guys. Nah, di sini kalian bisa cari nih, banyak sih yang bisa triple money sama triple itu. Oke, selanjutnya itu di RC ya. Di sini RC itu ada di bawah sini. Oke, terus yang untuk time trialnya kayaknya di pojok atas kanan deh. Jadi itu aja update kali ini, mudah-mudahan kalian suka nih guys. Nah, RC-nya oke, di sini RC-nya. Nah, di sini nih RC-nya nih. Oke guys, jadi itu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment dan subscribe guys. Ngomong-ngomong, minggu ini weekend ya. Jadi yang bagi kalian yang libur panjang atau pergi keluar kota, tetap jaga protokol kesehatan ya guys, dan tetap stay healthy. Oke guys.